Di jalan sebelah kanan, tampaknya di pertandingan panjang pemisah yang kedua, di posisi jalan sebelah kiri, lobbing cabai umpan Boyan Siampu mampu mengumpuskan, tampaknya mempermalukan sementara haluan putri bungsu dalam hitam security pada skor Edina Koinkor dan dengan malam ini. Akankah di pertandingan panjang pemisah yang ketiga ini, putri bungsu kepala hitam security pada skor Edina Koinkor ini mampu menipis dan menyamakan, bahkan kami kira untuk menyelip dan memimpin beberapa meter ke depan. Yang jelas di pertandingan panjang pemisah yang ketiga, tampaknya sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, mencoba menipis dan memperpendek putri bungsu dalam hitam bertahan. Ricky pada spot Edinar Koinkor redang dengan barang ini. 15 sudah panjang pemisah yang ketiga, masih tampaknya unggul secara meyakinkan lobi capit kupang Boyan Siampu Kota Medan Kecamatan Kelayang yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, kembali tampaknya atlet dan anak pacun putri bungsu kepala hitam Seper Ricky pada spot Edinar Koinkor ini semakin memperlihatkan kemuliaannya. Si tukang kipas yang berada di depan sini berganti ayunan tayunya ke kanan dan ke kiri untuk menambah kecepatan atau luncuran, namun tampaknya semakin jauh sudah haluan lobbing cabik kupang Boyan Siampu Kota Medan Kelayang yang berada di jalan sebelah kiri ini. Dan kembali tampaknya bertayun pelan-pelan santai sudah atlet dan anak pacuan lobbing cabik kupang Boyan Siampu Kota Medan Kecamatan Kelayang ini, karena tampaknya lebih kurang 6 ataupun 5 meter ke depan sudah lobbing cabik kupang Boyan Siampu Kota Medan ini berhasil tampaknya berada di depan sekaligus tampaknya mempermalukan. Mereka yang akan memutuskan harapan putri bungsu dan ikan security pada spot Edinar Koinkor ini. Nah, kembali tampaknya putri bungsu dan hitam security pada spot ini mencoba sedikit untuk menyamakan, namun lobbing cabik kupang Boyan Siampu yang berada dalam sendiri semakin jauh meninggalkan putri bungsu dan hitam. 1, 2, 3 jebret.